Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, barakallah ya hari ini ya. Setelah beberapa hari bebas dari penjara, pas pulang rumah itu sama aja kayak pas pertama kali masuk penjara. Orientasi, pengenalan lingkungan. Ya Allah, jadi aku ke rumah Oma Opa nih kan. Aku sekarang tinggalnya di rumah Oma Opa. Pas masuk ke dapur, ya Allah, di dapur berantakan banget gitu kan, ya Allah, gue liat kesana kesini gitu. Nah, jadi aku harus mengetahui pertama tuh di mana lada, di mana garam. Berarti kan nggak bisa bersih-bersih, nggak bisa masak-masak dulu, harus bersih-bersih dulu. Udah deh ya kan, aduh mak, sapu dan sebagainya. Nah, habis itu nyapu. Tuh lemari gedebruk gitu kan. Waduh, kayaknya peralatan perang dari lapas nih harus dikeluarin nih. Manakah obeng, manakah tang, manakah skrok, manakah viser? Ini kudu dibenerin. Walhasil, ilmu yang ada di lapas kemarin alhamdulillah bisa dipakai setelah bebas. Ngebor lemari. Nah, mau cuci tangan nih, lagi mau makan, tiba-tiba aku tuh netes zut gitu kan. Ya Allah, nih PR lagi nih berarti nih. Berarti aku harus nambel yang bocor-bocor. Nah, ilmu di penjara lagi tuh, menambal yang bocor-bocor dengan semen putih. Alhamdulillah kata Pak Ikna gini, Bu, sekarang udah canggih, sini deh Ibu lihat deh di aplikasi apa gitu kan, buat beli-beli. Udah ada yang instan. Wah, keren banget ya, jadi gak perlu ngaduk nih ya. Iya, terus jamnya juga dia udah kering. Nah, udah lagi nambel-nambel. Ya kan, dikasih lah tuh alat. Ada alatnya tuh kape plastik. Tapi dasar karena kita di dalam itu pakainya jari, ya kan, biar lebih mulus gitu. Udah deh, Opa ngajakin makan aja aku lupa. Nah, tapi karena pengen bersih, karena pengen gak ada bocor-bocor, ya namanya Oma Opa kan udah sepuh, jadi mungkin bisa dimaklumin lah kalau misalkan ya banyak sana-sini agak berantakan. Bukan agak berantakan sih, lumayan banyak PR-nya. Nah, udah capek nih, ya kan, pengen selonjoran gitu, memanggil tunggal pijet takut COVID, ya kan. Ya udah deh, menghibur dikit sama main piano. Lagi main piano, menir dateng bantuin kita ya bersih-bersih dikit lah. Gue bilang, kamu cek, udah capek banget kayaknya, badan mau ambruk brok gitu kan. Ya udah, music heals our soul. Langsunglah Muji main, ya kan. Kayaknya nggak afdol nih kamu kalau nggak pakai gitar, ya kan, kocok gitar dulu tuh. Nah, ganti-gantian lah. Aku punya lagu kamu, lagu bahasa Inggris biar kamu itu fasenya dikit. Tahu sendiri kan kalau kamu kan ngomong Belandanya antara open scootel dan nasi goreng gitu, suka campur-campur. Nah, lagi nyanyi Please Be With Me, udah kamu main piano gantian, yang penting chordnya ada kan. Udah deh, besok paginya mau bangun kan, biasa kan piano sekolah. Aduh, pas aku lihat tuh di sekolah online-nya dia, ya Allah, itu rambut kayak helm gitu kan. Piano sebenarnya udah gemes tuh pas hari pertama tuh datang kan, lihat piano, masya Allah, itu rambut kayak mushroom gitu ya di atas kan. Cuma kan namanya ke Kiano PDKT, biar Kiano juga sayang sama aku. Masalahnya kan bertahun-tahun, jadi aku ngedekatinnya itu pelan-pelan. Gin, kayaknya tuh rambut boleh mami gunting, boleh mami cukur. Oh enggak, mami ke barbershop aja katanya. Ih, Kiano suka sepele, mami juga bisa kali. Mami kan juga di sana ikut pelatihan menggunting rambut. Nah, udah gitu ngebujukinnya, sejam dua jam masih nggak percaya mami. Kiano nggak percaya mami, Kiano nggak percaya mami. Ya Allah, itu hati aku tuh agak sedih juga sih sebagai seorang ibu gitu kan ya. Mungkin aku bertahun-tahun tinggalin Kiano. Nah, tapi ya udahlah, bismillah, emang aku
niatkan buat mendekat kepada Keanu itu pasti takes time. Udah, cari gunting. Kata emak, udah beli online. Ah serius lo gitu kan. Nah iya udah mak beliin deh. Nah sorenya selesai sekolah ya, gue bilang aja dong mungkin lagi gunting rambutnya gitu. Seriusan mukanya gitu, seriusan emang mami bisa gitu kan. Ih Keanu, clipper gak usah pakai clipper, mami mah manual pakai gunting. Nah pas tarikan pertama nih ngambil rambutnya Keanu, subhanallah banyak banget tuh rambutnya. Udah gitu kini basahin lagi deh rambutnya, dikeramas dulu. Nah pulang-pulangnya tuh rambut air itu tuh gak nembus rambut. Jadi mas aku sisir kan, ya Allah Tuhan ini rambutnya. Tapi kan secara aku seorang ibu aku, iya Keanu gitu kan. Nah gunting zet. Ya Allah sahabat Kema, itu gunting sampai dol. Aku mau cari tang, bukan cari tang, cari obeng plat. Ya kan buat biar dia kenceng lagi gitu kan, gak ada, peralatan gak ada. Ya udahlah. Digunting lagi, keburu Keanu kehilangan mood. Nah, jadi tuh kan rambutnya tuh kan gitu. Terus aku break dulu, aku ajakin lah, meskin kita ke ini dong, restoran cepat saji. Habis makan, enak, lanjut lagi menyelesaikan rambutnya si Keanu. Dia udah in the mood. Ya udah, habis itu main bilang, ya Allah mami pengen tidur sebentar deh, ya kan? PR-nya masih banyak. Akhirnya udah langsung bapak mami stepan. Ya, nanti ya sahabat Kema, besok kita sambung lagi. Secara PR-nya masih banyak yang harus dibenerin. Jangan lupa subscribe di Kema Entertainment, like dan komen yang pedes-pedes juga nggak apa-apa, komen yang manis-manis juga nggak apa-apa, semua komen kita hargai. Oke, so stay tune di Kema Entertainment YouTube, subscribe.